Anda tahu tak jenis-jenis beras yang ada di pasaran Malaysia? Jom sini abang nak tunjuk korang. Okey, ini adalah beras putih tempatan. Okey, beras putih tempatan dia punya label warna purple. Okey. Yang ini beras putih import. Beras putih import dia punya label warna biru muda. Ingat warna-warna ni . Okey, yang ini beras wangi. Beras wangi dia warna pink. Okey. Dekat sini warna orange ni adalah beras istimewa. Beras istimewa ni seperti beras mati dan sebagainya. Okey, untuk pengetahuan korang, beras putih tempatan adalah beras yang dikawal harganya oleh kerajaan, iaitu RM26 saja untuk 10 kilo. Okey, korang jangan risau, harga dia tak akan naik, insya-Allah. Okey, kalau korang rasa video ni bermanfaat, sila follow, like, komen dan share.